banget nih. Kalau misalnya Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya harus pagi, 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 luar biasa. Tiga kali ya, pagi, 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 luar biasa. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Luar biasa. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, anak-anakku yang tercinta, untuk berdiri dari tempat duduk. Nah, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa iman. Selesai. Oke, semuanya. Apa kabar anak-anakku dari kelas 3 yang baik hati dan hati-hati? Baik, Pak. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Oke, kita absen dulu. Wah, anak-anak laki-lakinya kemana nih? Anak-anakku, aduh. Lagi order SM ya? Iya. Oke, semoga kita doakan agar teman-teman kita yang laki-laki itu mendapat juara dan dapat mengharumkan nama sekolah ya. Amin. Oke, kalau gitu, ada yang masih ingat nggak sih pelajaran kita sebelumnya? Ingat, Pak. Ingat. Oke. Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sosial dan budaya. Ya? Iya, Pak. Kemarin Bapak memberikan tugas, nanti kita kumpulkan ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kira-kira ada yang tahu gak sih sekarang kita belajar apa? Kenapa? Oke. Kalau gitu kita akan belajar jing-jing-jing-jing. Apa tuh? Coba baca dong. Kewajiban dan aku. Ya, hari ini kita akan mempelajari kewajiban dan aku. Kira-kira di sini ada nggak yang tahu apa itu kewajiban dan hakku? Enggak, Pak. Oh, nggak tahu? Waduh. Kalian baca buku tidak sih di buku kan ada? Oke, gini deh. Kayaknya kalian lemes banget sih ya. Bapak juga lemes gitu. Tapi gini, biar kalian semangat. Kalau misalnya Bapak ada perintah, misalnya. Siap, 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 siap. Kalian jawab bareng-bareng. Bisa? Bisa. Oke ya. Siap, 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 siap. Ya, kali ini kita akan mempelajari kewajiban dan aku. Di mana kewajiban dan aku ini selalu berkat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dan bahkan sejak kita masih dalam di kandungan, kita itu sudah sampaikan dengan kewajiban dan aku. Oke, pembahasan yang pertama. Sup, 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 sup. Oke, yang pertama kewajiban. Di sini ada nggak sih yang tahu apa itu kewajiban? Coba Bapak mau dengar dari anak-anak kelas 3 yang cantik-cantik ini. Kalian ganteng-ganteng kan lagi oh, udah SN ya? Ganteng cantik-cantik. Kewajiban, apa sih kewajiban itu? Saya, Pak. Oke, Putri, apa? Hal yang harus kita lakukan, Pak. Hal yang harus kita lakukan. Kalau yang lain? Oh, nanti dari Putri aja ya? Iya, Pak. Biasanya. Ah,
Ya, nanti jelasnya. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum ataupun moral. Oke? Jadi di sini sudah jelas kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Dan jika misalnya ada seseorang yang tidak menjalankan kewajibannya, itu pasti akan mendapatkan sebuah sanksi ataupun hukum. Misalnya melanggar kewajiban itu apa ya biasanya? Kita tidak melakukan kewajiban ibadah, itu pasti nanti kita akan dapat hukuman berupa apa? Dosa. Masuk neraka bisa, dosa bisa. Terus apa lagi? Diomelin orang tua, Pak. Oh iya tuh, benar tuh. Ya, tuh. Orang tuanya galak berarti ya. Iya. Oke, selanjutnya nih. Contohnya nih. Nah, ini contohnya ya. Ada mentaati peraturan. Mentaati peraturan tuh bisa mentaati peraturan di rumah ataupun di sekolah. Oh, iya. Oke. Bapak minta contoh peraturan di rumah, pasti ada kan dari kalian di sini yang di rumahnya ada peraturan? Ada, Pak. Apa tuh? Gak boleh main sampai malam-malam, iya. Karena kalian masih kecil, nanti hilang diculik orang. Ada lagi? Mainannya harus dirapiin, sudah dipinkan. Ya, betul. Harus dirapiin. Kalau misalnya tidak dirapiin, nanti apa? Pertama, orang tua kalian marah. Yang kedua, kalian pasti hilang. Nah. Ini ada tidak merusak barang milik orang lain. Di sini ada tidak yang suka merusakin barang temannya? Sarah, Pak. Iya, kamu. Waduh. Jangan diulang ya. Iya, Pak. Kalau misalnya kita terlanjur. Rambutan Bapak makanya. Rusak ya? Iya. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur seperti itu, hal yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Ya, dan hukumnya itu wajib. Nanti juga wajib bagi temannya ya. Terus yang pertama, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Di sini siapa yang suka menolong orang lain? Saya, Pak. Saya. Oh, kamu enggak ya? Oh, kamu banget kamu ya. Saya, Pak. Membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya kita di jalan ketemu orang yang misalkan itu kita punya wajib untuk menolong orang tersebut. Iya, Pak. Wajib ya. Karena kamu tidak dibantu, kasihan orang. Iya, Pak. Tapi beda hal misalnya. Tapi beda hal ketika kita lagi ujian. Kalau lagi ujian, teman yang minta pertolongan, itu kalian yang kalah. Bisa? Oke, sob. Oke, Bapak melihat kalian sudah mulai hilang fokusnya. Kita nanti nyanyi lagu apa ya? Nyanyi lagu Aku Seorang Kapiten Tungtung. Boleh, Pak. Di sini ada yang tahu lagu Aku Seorang Kapiten? Tahu, Pak. Oh, kamu tahu? Enggak. Aduh, kamu tanya di mana? Oke, jadi seperti ini lagunya ya. Aku seorang kapiten tungtung, mempunyai pedang panjang. Tungtung. Bless. Kalau berjalan, aduh capek sekali. Oh. Aku seorang kapiten tung. Bless. Aduh capek sekali. Oke, mana bisa kan? Diri anak-anak dulu. Sama-sama ya, 3, 2, 1. Aku seorang kapiten tungtung, mempunyai pedang panjang, plus. Kalau berjalan, aduh capek sekali. Aku seorang kapiten tungtung, aduh capek sekali. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah hak. Tadi kita sudah mempelajari kewajiban. Sekarang kita akan mempelajari tentang hak. Di sini ada yang tahu apa itu hak?
Hak itu apa itu? Hak itu saya tahu pak. Iya, apa? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke, apa lagi? Hak kamu tahu? Hak itu sesuatu yang jadi milik kita. Sesuatu yang jadi milik kita. Oke, okay. Itu hak. Tapi apa bedanya? Coba kita lihat ya. Ini adalah hak adalah wewenang atau kebebasan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu tanpa melanggar hak atau kebebasan orang lain. Jadi hak itu biasanya didapatkan ketika kita telah melakukan kewajiban. Misalnya, kita balik lagi ke kewajibannya. Apa kewajiban dari seorang pelajar seperti kalian? Belajar. Oke. Ketika kalian sudah memenuhi kewajiban kalian yaitu belajar, maka kalian berhak pertama mendapatkan ilmu. Bisa. Kalian berhak mendapatkan nilai yang bagus. Kalau sudah dapat nilai yang bagus, kalian berhak untuk naik kelas. Iya. Gitu. Oke, jadi apa aja sih contoh-contoh dari hak itu? Ini dia. Ada tiga. Oke, si Nopalin, baca yang pertama. Hak untuk dilindungi dari kekerasan. Hak untuk dilindungi dari kekerasan. Oke. Kita semua orang itu memiliki hak yang sama, yaitu dilindungi dari kekerasan. Dan balik lagi, yang namanya hak itu gak bisa jauh-jauh dari namanya kewajiban. Kita memiliki kewajiban untuk tidak melukai orang lain ataupun menolong orang yang sedang tersiksa. Oleh itu kita juga punya hak untuk dilindungi dari kekerasan. Oleh itu ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Negara kita ini sudah bagus loh, Pak. Karena kenapa? Pendidikan kita ini sudah dibayar full oleh pemerintah. Sekolah kita sudah dibayar, buku kita dibiayai. Jadi kita tinggal apa? Tinggal belajar saja. Nah, dan terakhir hak untuk bermain. Nah, ini nih hak kalian. Kalian masih anak-anak, kalian juga punya hak untuk bermain. Tapi ingat, hak ini didapatkan setelah kalian melakukan kewajiban kalian, setelah kalian belajar, setelah kalian membantu orang tua kalian di rumah, maka kalian juga berhak mendapatkan waktu untuk bermain. Gitu ya. Oke. Cep. Oke. Itu tadi kita sudah belajar dua, itu belajar kewajiban dan juga hak. Saatnya kita kereta asik. Bapak punya kereta di sini. Kereta di sini ada. Oke, kita bikin kelompok. Di sini kelompok sarden. Mantap. Di sini kelompok sawi. Tadi bapak berikan ya. Ini gerbong-gerbongnya. Nanti bapak akan memberikan peraturannya. Oke, di situ ada 4 gerbong. Tapi masalahnya, menurut aturan baku dari PT KAI, PT KAI-nya bapak ya tapi itu gerbong awalan 1 dan gerbong 2 itu harus diisi sama kewajiban. Dan gerbong 4 dan 5 itu harus diisi sama hak. Jadi tugas kalian untuk menyusun gerbong tersebut berdasarkan hak dan kewajiban. Jadi kewajiban di depan 1 2, haknya di belakang 4 dan 3 dan 4. Bisa? Bisa. Oke, bapak kasih waktu 100 detik.
Yang selesai boleh angkat tangan. Kelompok sarden, Pak. Kelompok sarden. Kita lihat. Cuma satu pemasuk. Pakai cuma satu. Kita lihat gerbong pertama, mematuhi aturan dan disiplin. Ini kewajiban. Tuh. Cepet. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ini juga kewajiban. Hadir tepat waktu, kewajiban. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ini hak. Betul. Berarti kewajiban di depan, haknya di belakang. Dapat jempol juga. Oke. Okay. Mematuhi aturan dan disiplin. Oke. Okay. Kentreng. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, okay, kewajiban. Hadir tepat waktu di sekolah dan mengikuti jadwal. Ini kewajiban. Betul. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan seimbang. Oke. Okay. Keren. Ternyata anak-anak Bapak dari kelas 3 ini kita undang semuanya. Kalau gitu Bapak punya yang kasih-kasih. Bapak punya tugas kasih untuk kalian. Jadi tolong dikerjakan ya. Satu, satu. Jadi kasih nama dan juga ditulis kelasnya ya. Ingat, hasil yang maksimal itu penting, tapi kejujuran itu yang utama. Jadi percaya dirilah dengan kemampuan kalian, jangan melihat temannya. Karena belum tentu teman kalian itu benar, dan kalian malah mengikuti teman kalian yang itu benar. Sudah? Belum lah. Belum. Oke, ada yang sulit tidak? Kalau sudah, angkat tangan ya, biar Bapak nilai. Bisa? Coba. I, namanya ditulis, jangan lupa ditulis namanya. Saya sudah. Sudah Pak. Coba, Bapak periksa dulu. Oke. Okay. Sudah Pak. Sampai sudah? Sudah. Pak, aku kok dilewat. Nanti dulu ya, sobat. Satu-satu. Tadi jangan pakai pensil warna. Aku pakai pulpen yang bisa dihapus dong. Ih, coba lihat. Coba lihat kamu. Ih, udah dikerjakan apa ya? Oke. Betul. Oke, nilai sempurna untuk kamu. Yeay. Itu pasti bakal ya, Inca. Oke, lagi? Itu pasti ya, aku menderita. Oke. 100. Ini betul. Wah, kamu tidak mau penghapus nih, masa dicoret. Aduh, nilai sempurna untuk kamu. Terima kasih, Bang. Oke, selanjutnya. Kita lihat. Wah, ini pintar sekali. Wah, ini tulisnya rapi sekali. Oke, kamu dapat nilai sempurna dari Papa. Keren. Oke, coba kita breaking down. Kita breaking down. Nomor satu, coba. Nova, kamu baca jawaban kamu. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Ah, oke, okay, betul. Nomor 2, siapa yang mau jawabannya? Oke, okay, kamu ujung, siapa ya? Sakila, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang bisa
setelah kita melakukan kewajiban. Oke. Okay. Mantap ya. Nomor 3, syarat kita. Mengapa penting untuk memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara? Siapa? Kamu, syarat kita. Coba kerja. Agar kita menjadi warga negara yang baik. Nah, betul. Sudah semuanya? Sudah. Sudah dinilai? Sudah. Oke, sepertinya kalian sudah memahami apa itu kewajiban dana. Dan kewajiban dana itu sejatinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Karena misalnya kita melakukan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan hak. Dan bahkan kita sebagai manusia, meskipun kita masih di dalam kandungan itu, kita sudah dapat hak. Bahkan hak itu ada tingkatannya yang tinggi, yaitu hak asasi manusia. Oke, dan itu akan kita pelajari di minggu depan. Kira-kira gimana pelajaran untuk hari ini? Senang banget. Siap. Manusia, untuk itu nanti dibaca-baca bukunya. Papa hari ini tidak akan memberikan kalian tugas karena ya, mengingat teman-teman kalian yang laki-laki ini kan masih OBSN ya, mewakili nama sekolah kita. Ayo, kita berikutnya. Oke, mungkin pelajaran hari ini kita sudahi sampai hari ini karena mengingat kalian sudah punya pintar tadi ya, sudah mengerti apa itu hal dan Bapak harapkan kalian melakukan hak dan kewajiban di kehidupan nyata kalian dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ya. Kalau begitu kita rapikan dulu barang-barangnya. Masukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang tertinggal di meja. Pokoknya meja harus rapi. Kalau tidak rapi, kita tidak pulang. Bapak kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4 5 kamu masukin. Oke. Sudah rapi semuanya? Sudah. Duduk siap. Karena waktu sudah ada jam 10 ya. Ibu siapa tuh yang sana? Oh, ibu kamu ya? Ibu tuh. Oke, karena sudah banyak yang dijemput sama ibu kalian dan waktunya sudah habis, mari kita berdoa ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga di perjalanan kita diberikan keselamatan. Amin. Amin. Dan juga apa yang telah kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita kedepannya. Begitu, berdoa selesai. Oke, jangan lupa barang-barangnya, jangan sampai yang ketinggalan. Kalian pulang langsung. Pulang, yang belum dijemput, tunggu di depan ya. Iya, Pak. Oke, okay, kalau itu, dadah. Dadah.